Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan lagi belajar di Master Camp. Semoga kita senantiasa dalam kesehatan keberkahan dari Allah Ta'ala. Ada pertanyaan untuk merubah dari sistem metrik ini, metrik ke inci atau sebaliknya. Saya sedikit lupa kemarin, jadi akhirnya pakai coba-coba dan alhamdulillah ketemu, yaitu caranya dari start configuration, kemudian pastikan di analyze terus kemudian ini dirubah sesuai dengan yang diinginkan. Kalau English berarti nanti dia inci, kalau metric dia nanti start up seperti ini nanti dia akan berubah inci di sini. Akan tetapi kalau kita model seperti ini, ketika kita tutup ini, kita buka lagi, maka dia akan berubah seperti awal sebelum kita rubah. Untuk memastikan bahwasannya setiap kita memulai master cam itu nanti dia berubah pada sistem milimeter atau metric seperti ini, maka dipastikan di start and exit, terus kemudian configuration-nya ini dirubah, dipastikan ketika start up ada tulisannya start up ini, start up setting, maka dipastikan pada posisi metric. Itu apabila kita menggunakan master cam itu senantiasa dengan satuan milimeter. Tapi kalau nanti senantiasa dalam satuan inci, maka dipilih yang atas ini, mcan config English ini, maka dia akan inci terus. Tapi kalau misalnya ini di posisi yang ini, metric ini, yes, karena ini tadi habis kita rubah ya, maka dia pasti akan senantiasa satuannya milimeter ketika kita membuat sebuah desain. Hal yang sederhana seperti ini kadang juga membingungkan, karena kadang itu lupa ya. Terima kasih sudah menanyakan. Jadi saya ulangi lagi, setting configuration, kemudian dipastikan pada start and exit ini, kemudian configurationnya ini dirubah pada posisi yang diinginkan. Kalau English maka nanti dia inci satuannya, kalau metric maka dia nanti milimeter setiap dia memulai master cam-nya. Ini untuk master cam X5, X7 kira-kira kayaknya sama ya. Kayaknya sama, soalnya saya nggak mempunyai yang X7. Kalau sudah, yes, maka ini secara default, secara otomatis nanti dia akan memulai pada sistem metrik atau milimeter. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.